hewan eksotik yang kalian bisa adopsi. Kali ini gua akan membahas ikan yang berwarna merah pekat yang sangat indah. Nah, biasanya yang merah itu tuh yang biasa disebut super red di arwana. Harganya bisa sampai miliaran kan tuh, apalagi yang flyer tuh, ya kan? Kali ini gua akan membahas ikan cupang palmun super red double tail. Jadi ekornya itu punya cabangnya 2. Penasaran kan penampakannya gimana? Langsung aja ke videonya. Nah, ini dia nih guys, penampakannya si SRHMDT atau Super Red Half Moon Double Tail. Jadi, ikan ini merupakan ikan cupang yang termasuk dalam Red Series, yang artinya ikan dengan serian warna merah. Sesuai namanya, SRHMDT ini memiliki ciri warna merah yang pekat, maka itu diberi nama Super Red. Untuk ekornya, SRHMDT ini memiliki buntut lebar seperti cupang half moon pada umumnya, yaitu seperti setengah lingkaran bulan. Tetapi, uniknya cupang ini memiliki buntut yang bercabang, maka itu disebut double tail. Kita juga dapat umpamakan ikan ini seperti wanita yang menggunakan gaun berwarna merah pekat yang memiliki dress lebar yang berlapis-lapis indah. Ikan ini sedang banyak digemari oleh penghobi ikan cupang karena keindahannya. Banyak hobis yang memelihara ikan ini karena dengan harga yang terjangkau mendapat kualitas yang cukup baik. Nah, untuk perawatannya sangat mudah seperti cupang half moon pada umumnya. Yang harus diperhatikan dalam memelihara cupang ini adalah tempat yang lebih luas daripada tempat ikan cupang plakat. Jika tempat terlalu kecil, ikan ini dikhawatirkan akan menggigit ekornya. Dan saat mengurasnya atau memindahkannya harus berhati-hati agar ekornya yang indah tidak sobek. Nah, menarik banget kan si Super Red Half Moon Double Tail ini? Buat kalian yang mau mengadopsi si ikan ini, bisa hubungin WhatsApp atau Tokopedia ya. Kalau menjemput langsung juga bisa. Untuk pengirimannya nggak usah khawatir, kalau yang jauh-jauh ya, kita bisa ngirim ke seluruh Indonesia hingga ke mancanegara. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke seluruh media sosial kalian agar yang lain bisa mengetahui tentang ikan ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.